Pagi guys, jadi pagi ini jam 6:30. Dibangunin mama, papa, semua. Mau rekreasi nih ke Cibuning di Ciwidey. Akhirnya memandian air panas gitu. Kita mau jalan ke sana naik motoran berlima. Pagi udah siap-siap. Persiapan. Bawa apa aja, mah? Tapi ini kan gini juga sama ini. Mirip. Nasi goreng. Nasi goreng ala Ibu Rita. Iya. Tanpa micin enggak? Tanpa micin. Motor sudah dipanaskan. Mah, mau kemana sih pagi-pagi? Udah siap-siap. Mau piknik. Kemana kita rencananya, mah? Cibuni. Bisa tak? Berapa lama mah perjalanan kira-kira mah? 2 jam. Emang sedingin itu ya mah ya? Pakai shawl. Iyalah di jalan. Jajan belum ada. Jajan sama mama di mana? Nanti buat apa? Nanti di sana kan dulu untuk air. Ya kalau di air panas itu suka enggak enakan jalannya, enggak sebagus di berbatu-batu gitu. Jadi hari ini kita akan menuju mana sih? Air panas Rengganis Cibuni. Air panas Rengganis Cibuni. Rengganis. Rencana pergi jam 6 pagi. Ya, berarti jam 6:45. Motor telah disiapkan. Paling maksimal si mama. Pertambangan. Yang motor. Nanti itu kasih abang yang kamu pegang. Panjaitan Racing. Jadi si mama akan dibonceng si papa. Lalu Jan akan sama Bang Deon. Saya karena paling berat jadi sendiri. Oke, doakan kita. Selalu terjadi perdebatan dimanapun, nggak di rumah, nggak di alam, selalu Bu Rita yang mengalah. Kamu harus tetap harus pulang jam 4. Bu Rita selalu mengalah. Kalau mau lihat juga kawar Rengganis, perjalanannya tapi masih ke atas sana. Perjalanannya sangat sulit, pinggir jurang. Sampai juga
akhirnya setelah 2 jam perjalanan dari rumah sampai juga di apa mah namanya mah? Rengganis. Kawar Rengganis sih Bun. Gimana mah? Perjalanan. Waduh, perjalanan luar biasa. Penuh dengan dikaliku dan perdebatan. Perdebatan. Seperti biasa. Seperti biasa selalu ada perdebatan. Gue langsung lihat aja nanti kawahnya kayak gimana. Masih alami banget sih, airnya juga masih coklat tapi panas. Nanti langsung lihat aja. Maha sesuai ekspektasi tuh sesuai cai, semakin cai, ramai iya cai cainya agak kotor ya memang ini kayaknya bukan kotor memang apa ya memang begitu ini ada alami. Airnya ada pertemuan antara magma dari dalam bumi dengan molekul-molekul yang ada di tumbuh-tumbuhan. Itu tuh bener gak? Gila sih di sini baunya masih bau belerang banget. Masih alami sekali. Airnya langsung dari gunung. Terus di sini juga kayak banyak sesajen-sesajen gitu lah. Jadi masih banyak kepercayaan-kepercayaan lokal. Dan bayarnya tuh pun seridonya. Jadi tempatnya pun seridonya seadanya, tapi keren sih, alami sekali. Adalah tempat di mana para pengunjung mandi lumpur. Lihat di sini kalau banyak orang berlumpur-lumpur ini, berapa mereka percaya kalau air di sini tuh bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. So ini kita lagi rendeman, wah. Gila sih, airnya alami banget, berwarna tanah, baunya belerang, gak enak dikecap, dicobain gak enak. Terus panasnya pas banget, aduh enak banget ini. Pau bingit. Panas bu, kuat sih bu. Ngilaminya jadi kuatnya. Bersengkrama dengan warga lokal. Habis istirahat dulu, berendam. Akan masakan mama. Apa ini mah? Nasi goreng. Pakai ikan tuna. Chef Juna aja pasti gak bisa berkata-kata ini men. Enak banget. Sering gak jelas rasanya. Jadi ini nyobain mandi lumpur. Katanya khasiatnya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kulit, penyakit dalam seperti rematik dan asam urat. Jadi nyobain aja. Bayarnya sebebasnya katanya. Seridonya. Barudak lumpur. Manusia bersisik. Akhirnya beres juga setelah
teman-teman, udah bersih-bersih semua. Mana coba lihat? Apa? Beneran nih kulit terasa lebih halus setelah memakai luluran-luluran lumpur alami. Sekarang kita mau pulang, 2 jam perjalanan lagi. Jan sama papa sama mama langsung lanjut ke Curug di dekat sini, di Cianjur sini sejaman lagi. Kita langsung, saya sama abang saya langsung pulang. Oke. Terima kasih sudah menonton keseruan kita. Bye.